lagi sama aku, Trisika. Jadi hari ini aku bakalan review facial foam terbaru. Dan produknya itu dari Marina. Ini tuh Marina Expert Weight and Glow Gel Facial Foam. So buat kalian penasaran, kalian wajib banget nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa buat di like dulu. Jadi kemarin ada yang komen di channel aku supaya aku tuh review produk terbarunya Marina. Dan aku langsung nyari-nyari di Shopee, ternyata emang bener Marina tuh ngeluarin rangkaian produk skincare terbaru. Dan aku langsung beli semua variannya juga. Dan coming soon aku bakalan review satu persatu. Dan kali ini kita bakalan bahas Marina Expert Weight and Glow Gel Facial Foam. Ini tuh yang acne clear plus, jadi ini untuk kulit berjerawat ya. Dan ada kandungan niacinamide dan juga mugwort. Dan ini produknya cocok untuk kulit berminyak dan untuk kulit berjerawat. Nah, terus yang bikin aku penasaran buat beli, jadi produk terbarunya Marina ini 0% alkohol dan juga no paraben. Jadi cocok banget buat kulitnya sensitif kayak kulit aku ini. Terus juga untuk produk ini harganya terjangkau banget. Dan untuk manfaat dari Marina Gel Facial Foam Acne Clear Plus, jadi ini busa lembut membersihkan wajah secara menyeluruh dari kotoran dan minyak hingga ke pori tanpa menghilangkan kelembapan alami kulit. Terus ini juga mengontrol minyak berlebih dan mengurangi timbulnya jerawat, menenangkan kulit dan merawat kulit tetap glowing. Nah, terus untuk manfaat dari kandungannya, ini ada niacinamide, membantu menjaga fungsi barrier di kulit, kulit tetap terlihat cerah dan terjaga kelembapannya. Terus ini juga ada mugwort, jadi untuk membantu melawan bakteri penyebab jerawat serta menenangkan kulit. Nah, terus ini untuk packagingnya warna putih sama warna hijau gitu. Ini juga glossy gitu ya, kayak licin gitu waktu dipegang. Aku suka banget sama desain packagingnya, menarik banget. Makanya aku pengen langsung beli. Terus aku belinya tuh yang isi 50 gram karena aku pengen nyobain terlebih dahulu. Terus untuk harganya juga terjangkau banget, cuma 13 ribuan aja. Kalian taruh produknya ini di tangan. Wow, ini langsung keluar gitu ya gelnya. Cuma kalau menurut aku ini gelnya bukan gel yang cair, jadi masih tetap ada kental gitu di kulit. Nih, kalian bisa lihat waktu di blend, ini gampang banget jadi blendnya gak lengket juga. Ini gak lengket. Terus untuk aromanya, ini wangi sih ya. Aromanya kalau menurut aku lebih ke mugwort gitu, jadi aroma-aroma tumbuhan. Dan aku udah penasaran banget, ini aku bakalan basahin wajahku pakai air terlebih dahulu. Terus kita bakalan langsung cobain aja. Nah, ini tuh walaupun gel, tapi diginiin gak langsung keluar gitu ya. Ini aku bakalan aplikasiin di wajah. Gelnya tuh creamy banget. Dan ini gak lengket. Nah, jadi seperti ini dia. Ini tadi waktu aku pijet-pijet itu enak banget. Terus juga nggak lengket sama sekali di tangan. Nah, terus produknya ini aromanya tercium, aromanya wangi dan soft gitu loh. Aromanya benar-benar beda sama produk yang lain. Terus ini aku bakalan bilas pakai air terlebih dahulu, sekalian stay tune.
seperti ini dia hasil pemakaian Marina Expert Weight and Glow Gel Facial Foam. Nah, ini aku suka banget. Tadi dibilasnya itu gampang, padahal ini kan gel ya. Tapi benar-benar gampang banget dibilasnya. Kayak aku bilasnya tuh nggak lama, padahal biasanya kalau produk gel itu agak licin gitu kan di wajah, tapi kalau yang ini enggak. Terus untuk hasilnya itu seperti ini. Ini tuh benar-benar gak ada minyaknya sama sekali di wajah aku. Jadi kalau menurut aku ini mengontrol minyak berlebih yang ada di wajah kalian juga. Terus hasilnya tuh benar-benar bikin cerah sama glowing gitu. Ini sesuai banget sih sama klaimnya, yaitu merawat kulit tetap glowing. Nah, jadi ini produknya cocok banget buat kalian yang kulitnya tuh berjerawat, sensitif, kemerahan juga. Karena ini produknya 0% alkohol dan juga no paraben. Terus untuk produk ini harganya juga terjangkau banget. Nanti buat kalian yang mau beli, aku bakalan taruh link pembeliannya tuh di desktop. Jadi kalian bisa langsung beli aja. Dan aku harap bermanfaat. Jangan lupa mau di like, kemudian di subscribe. Bye, see you in my next video.